Hai guys, kali ini DWC yaitu Dunia Wisata dan Kulineri akan mengunjungi objek wisata alam di Banjaran, Kabupaten Bandung Selatan, yaitu bernama Gunung Puntang. Daya tarik wisata Gunung Puntang ini ada bumi perkemahan Gunung Puntang, ada air terjun Gunung Puntang, dan juga ada Goa Belanda. Dan banyak lagi fasilitas lainnya seperti Villa Gunung Puntang, Taman Bougainville, dan tempat downhill. Lokasi Gunung Puntang ini tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ada hal menarik lainnya yang harus Anda ketahui, yaitu seputar sejarahnya. Lokasinya yang berada di atas ketinggian 2230 mdpl menjadikan gunung ini dulunya dijadikan sebagai tempat siaran radio yang siarannya hingga didengar di negeri Belanda. Sejarah mencatat di tahun 1923, kawasan gunung ini dijadikan pusat komunikasi dengan dibangunnya stasiun radio yang konon tercatat sebagai stasiun radio terbesar di dunia pada masanya. Jika Anda datang ke sana, maka jejak sejarahnya tersebut masih bisa Anda temukan meski reruntuhan bangunan stasiun radio tersebut sudah tertutupi oleh rumputan tinggi. Puntang ini menawarkan daya tarik wisata alam yang sangat luar biasa indahnya, lengkap dengan fasilitas dan beragam, dan bisa menjadikannya kawasan camping dengan udara yang sejuk di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Gunung ini menawarkan lokasi yang sangat pas dan ideal sebagai tempat refreshing dan relaksasi di Bandung. Perjalanan menuju wisata Gunung Puntang bisa melewati Banjaran ataupun Soreang Tol Seroja. Di sini kita melewati Jalan Banjaran, kemudian mengikuti West yang nantinya akan tembus-tembus ke daerah Jalan Puntang. Perjalanan dari Bandung menuju wisata Gunung Puntang ini sekitar 1,5 jam dari Bandung. Jalannya sudah bagus dan bisa dilewati oleh mobil. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Nah, di sini ada Taman Bougainville. Seperti villa dan ada tempat bermain anak, kolam renang dan sebagainya. Nah,
Dan kita mau wisatanya ke sungai Gunung Puntangnya, guys. Nah, ini tiketnya satu orang 20.000. Untuk parkir mobilnya 10.000. Ini kita masih menggunakan mobil, melewati jalannya yang ya lumayan berbatuan, nggak mulus, guys. Jadi jalan pakai mobil itu ada sekitar 10-15 menit untuk menuju ke atas lagi ya, guys. Jalan masuknya seperti ini, guys, bebatuan, jadi belum di aspal beneran, jadi masih batu-batu kerikil begitu. Jadi ya jalannya kita agak pelan. Nah, di sini kita udah sampai parkir deket warung kopi Puntang. Nah, setelah itu kita jalan sekitar 5 menitan lah, nggak jauh, 5 menit. Kita langsung menuju ke air sungai Puntang. Nah, di sini kita bawa perbekalan, guys. Nah, supaya nanti setelah main air kita nggak kelaparan. Nah, di sini juga ada warung-warung, ada yang jualan indomie, nasi ayam, lengkap juga kok. Jadi karena masih pandemi, jadi kita bawa perbekalan kita, guys. Nah, di sini ada saung, kita bisa bersantai ria. Nah, di sini kita mau main air dulu ya, guys. Setelah itu kita baru menikmati perbekalan kita. Airnya dingin, seger, jernih banget, guys. Cocok buat mandi ya, main-main air begitu. Cuman karena kita perginya hari biasa, toilet yang dekat di sini tuh nggak dibuka, jadi ya agak-agak males gitu deh buat mandi. Untuk toilet ada di tempat di warung yang di atas tadi, cuman males aja ke atasnya. Jadi kita ya main-main air aja di sini. Airnya dingin banget sampai kaki juga kesemutan. Setelah puas bermain air, kita lanjut ke perbekalan kita, guys. Kita bawa bekal, terus bawa kompor, bawa indomie, kopi. Nah, setelah kita
makan bekalan kita. Nah, lanjut lagi, kita bikin pop mie Indomie. Nah, sambil menikmati air sungai Gunung Puntang, guys. To be.